2 tahun saya diikutin, tak ada apa yang berlaku. Saya itu mula-mula dituduh keliwat. Saya itu mula-mula terkejut. Sebab diikutin tak ada apa. Saya boleh bersumpah wallahi wa billahi wa tullahi. Dah kedengar dia, ada jatah sama jatah nak menikah. Boleh menikah. Perempuan sama perempuan boleh menikah. Ni dasar liberal ni. Macam-macam kan. Libat Zahid ni tak tahu. Ikir lah. 47K. Tak ada 47K. Prima fase. Anwar berkarang ni dia suruh AG tarik balik kes tu. Pahoran lagu ni kita nak buat pemimpin. Luar ni timbalan Perdana Menteri. Mewakili negara kita. Mewakili orang Melayu kita. Mewakili kita orang Islam. Tak malu kah? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Halim Romli. Sejak kebelakangan ini timbul beberapa video yang memaparkan Ibrahim Ali memuji Anwar Ibrahim. Kononnya Anwar Ibrahim ini bukan si peliwat lah. Dan yang menariknya, video-video ini dikongsikan oleh penyokong-penyokong Eskom. Betulkah Ibrahim Ali sudah pun insaf dan mahu kembali menyokong PMX? Kemungkinan akan ditawarkan apa-apa jawatan dalam GLC ataupun kembali diberi tempat dalam arena politik bersama dalam kerajaan perpaduan? Entahlah. Tapi untuk mereka yang baru mengenali siapa Ibrahim Ali ini, sebelum kita boleh menerima beliau sebagai penyokong Anwar Ibrahim, apa kata kita tonton video-video menarik mengenai beliau, bagaimana beliau fitnah, mengecam, katakan pelbagai mengenai Yamek Anwar Ibrahim. Kita tahu sejarah panjang Ibrahim Ali dalam politik yang sama-sama berjuang dalam reformasi pelajar, sama-sama bersama Anwar Ibrahim dalam kem Kamunting. Tapi kita tahu sejarah panjangnya juga yang dikatakan menjadi raja katak yang melompat pelbagai parti sehingga beliau kini berada dalam partinya sendiri. Putra yang bertanding pada PRU lalu hancur lebus. Ini video yang diperkatakan oleh Eskom mengenai pujian beliau terhadap PMX kita Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, apa pengalaman ada nampak benda-benda pelik? Saya 2 tahun dengan Anwar dalam kem Kemuti. Bukan saja saudara Jinggu tanya ada pelik tak pelik ni. Saya fahamlah. Melayu tanya ada tak benda pelik ni. Tuan Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu, bila saya bebas, kemudian bila timbul kes Anwar ni, isu Anwar yang membabitkan riwat ni, Tuan Mahathir pun tanya saya. Dia panggil saya ke Bukit Kiara pada naik kuda. Dia tanya saya, Rahim, masa you ada dalam kebuntin dengan Anwar tu, ada Anwar buat apa-apa ke kayu? Saya kata, Dato' Sri cakap dia dulu sikit. Ya. Wah, kita dengar. Saya selalu cakap benar. Saya tengok rekod-rekod. 2 tahun saya di Kemuting, tak ada apa yang berlaku. Saya itu mula-mula dituduh liwat. Saya itu mula-mula terkejut. Sebab di Kemuting tak ada apa. Saya boleh bersumpah wallahi wa billahi wa tullahi. Sumpah lagi. Katil pun dekat-dekat. Asyik-asyik lah tapi. Kelabu pun dekat. Dalam Kemuting, dia jadi imam. Saya jadi makmum. Masa bulan Ramadan, kita terawih. Dia imam, saya makmum. Saya tukar jadi makmum, dia jadi bila. Tukar azan dia. Dia imam. Dan waktu dalam Kemuting, saya tengok dia tekun. Baca Quran. Dia menulis. Ketemuan badminton. Pada saya tak ada apa. Tak ada. Tapi bila timbul cerita tuduhan liwat. Ya.
Itu video dia yang sekarang ni bersebar di media sosial oleh geng-geng Eskom ni. Jangan lupa, baru-baru ini di kempen Nenggiri, beliau berdiri di pentas Perikatan Nasional. Kita tengok apa yang beliau perkatakan tentang Anwar Ibrahim. Punya ada gift di Wak Badawa dan Anwar. Jadi Anwar dengan Zahid ni betul-betul berjaya mengangkat martabat negara Malaysia. Habis orang kenal di Malaysia ni sebab Perdana Menteri bantuan, timbalan Perdana Menteri perasuah. Habis cerita. Nampak? Semudah itu beliau menghukum PMX. Ini baru kempen Nenggiri. Ikih tu. Tapi tak bebas DNA. Maknanya Amerika putih lah dia. Nak nak. Tak malu lah. Jadi adik kakak, ni Pak Zahid ni tersok ikih lah. 47 K. Tak ada 47 K. Prima fase. Anwar berkara ni dia suruh AG tarik balik kes tu. Nampak? Bagaimana boleh beliau mendakwa PMI kita Anwar Ibrahim mengarahkan AG pada orang yang menarik balik kes Zahid sehingga beliau digugurkan dengan DNAA tu. Satu dakwaan, satu fitnah yang rasa perlu disaman ataupun diambil tindakan oleh BMX. Tapi tak bebas DNA. Maknanya kes dia ni dah cara didapati ada kes. Salah lah. Sampai ke peringkat round yang kedua, dia kena membela diri. Sebelum bela diri, AG tarik kes sebab dia jadi timbalan Perdana Menteri. Ni kerja Anwar lah. Balas jasa kepada kerja Anwar. Balas jasa kerana Zahid sokong Anwar Ibrahim jadi PMX. Zahid Hamidi. Walaupun dia duduk menjalok tata kalola lah, berawal rasuah lah, begitulah begini, dia sendiri buat benda-benda ya bertetangga dengan dia cakap. Ni Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi. Ni Ibrahim Ali yang sekarang diangkat kononnya penyokong kuat Anwar Ibrahim. Ini 47 K. Kalau 47 K, kalau sokih tu dapati bersalah, kalau 47 K sokih salah, jis tahu 47 K, 47 tahun. So, jangan duk haraplah kerajaan Anwar Ibrahim perpaduan sekarang sama ada UMNO, BN ataupun Pakatan Harapan PKR akan mengambil Ibrahim Ali masuk dalam apa cara pun, sama ada melalui gabungan politik dengan putra ataupun melantik beliau menjadi apa-apakah dalam GST. Tolong jangan. Dan video yang ini lebih teruk lagi, di pentas yang sama Ibrahim Ali memperkatakan tentang Anwar Ibrahim. Perempuan sama perempuan boleh menikah. Pak. Ni dasar liberal ni. Macam-macam kan. Berapa juta dah. Berapa nak jadi pun kita tak tahu. Ni, lepas tu kemudian kita tengok dulu. Nak hapus tulis apa ni. Apa ni. Agama dari IC. Tak ada sebut dari Islam. Mana tak ada pengenalan dari segi agama. Ini bila punya cerita Pak Ibrahim. Tak ada satu pun benda ini dilakukan zaman Anwar Ibrahim ni. Come on lah. Dulu kes cerita azan. Azan tak ada kuat di masa. Azan ni pun dah cerita lama. Ni cerita sebelum ni lagi oi. Kat Penang tu pun dah selesai. Sikit. Nak hapus kata Bumi Putera. Pasal-pasal boleh ke Anwar. Kita tengok dasar berubah. Dengan apa yang disebut dasar liberal. Tahu tak dasar liberal? Dasar liberal ni inilah yang dikatakan katak yang sejak yang lama tidur di bawah tempurung somewhere mana-mana di Klaten ni. Tah cerita-cerita yang lama yang orang dah lupakan diangkat, diungkit kembali, dipanaskan dalam kempen Nenggiri baru-baru ini ya. Ibrahim Ali masih percayakah beliau? Dan dasar yang disebut sama kata sebab Anwar kata Malaysia ni bukan hak Melayu, bukan hak Cina, bukan hak India. Oh, Mahathir marah benar. Betul lah kita ada Cina dan India, tapi negara kita ni negara siapa punya? Ya kita nak kata berbeza kaum tu sebab
inilah dia lani menjalankan melaksanakan dasar sama rata. Ia bertentangan dengan perlembagaan. Kita terima China dengan India, tapi berpandu kepada perlembagaan dulu. Perjanjian sosial kontrak kita dulu. Memboleh jadi rakyat, tapi mau jangan usik Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kedaulatan raja. Bila siapa usik Pak Ibrahim? Kau ni mimpi ke? Tempurung ke gua ni? Lama sangat ni. Duk cerita ungkit pasal perlembagaan lah, nak tukar perlembagaan, nak tukar agama, bangsa, bahasa lah, pekerjadah ni. Macam Melayu. Hak istimewa Melayu. Mu jangan usik. Anwar pun tak usik. Dia kata, kita akan bertahan. Cuma dia buat lagu lain. Aduh. Dah kedengar dia. Ada jatah sama jatah nak menikah. Boleh menikah. Perempuan sama perempuan boleh menikah. Kau ni kau ingat lah. Razman Zakaria yang kena saman dengan Anwar Ibrahim lah. Minta maaf. Kau pun ni sepatutnya Anwar Ibrahim saman macam Razman Zakaria tu. Bila masa kahwin jatah-jatah tino-tino ni? Pak Ibrahim, betul-betul lah kau memang teruk sangat ni. Ni dasar liberal ni. Macam-macam kan. Amba kalau orang jatah menikah sama jatah tu, duk mikir sore. Hei. Boleh. Tapi kalau tino sama tino menikah nanti kaku abaji, dia nak tanya lagu mana? Aduh, kesian lah. Hahaha, wana. Dia nak tanya lagu mana? Boleh. Perempuan sama perempuan. Budaya ni dah masuk dah Malaysia ni. Dah masuk dah. Dasar-dasar yang dibuat dah ni. Habis punah jani habis dah. Kerangka asas perlembagaan negara sudah rusak sama sekali. Kalau ibarat rumah, dia seri. Semua ni habis dah rusak dah. Dulu kalau kita tak setuju, pinggir bakuk kursi je. Ni rumah tu dah diruboh, dibuat. Sudahlah, Pak Ibrahim. Kau tak sedarkah bagaimana susahnya Anwar Ibrahim sejak menjadi Perdana Menteri? Dia yang sekarang ni membaiki segala macam kerosakan, membaiki segala macam bumbung, membaikikan tiang yang rosak oleh pimpinan-pimpinan sebelum ini. Come on lah, sudah-sudahlah, cukup-cukuplah Pak Ibrahim. Kamu hidup di zaman ketinggalan jauh. Apapun itulah, kepada penyokong-penyokong Eskom ni yang mahu nak mengangkat Ibrahim Bali ni sebagai apalah pejuang untuk kononnya mempela perkatakan yang baik-baik kepada Anwar Ibrahim, cukuplah. Tak ada apa yang baik diperkatakan oleh Pak Ibrahim kan. Ini fitnah yang beliau lancarkan semasa kempen. Biar kening kiri, patutlah orang-orang buat musang menolak penuh-penuh calon daripada Perikatan Nasional ni. Lantik orang seperti Ibrahim Ali ni jadi juru cakap hampa. Cukup lah. Kita tak nak, kita tahu Anwar Ibrahim jauh lebih bijak untuk memilih siapa-siapa yang mahu kembali menyokong beliau. Bukan semua orang boleh diterima masuk. Ibrahim Ali, sesekali tidak. Apapun, terima kasih sekali lagi. Terus menyokong HRC. Jangan lupa bantu dana HRC, Super Chat, Super Sticker, Super Tank. Dan dulu daripada saya untuk rancangan Hard Talk with Ali Romli hari ini. Jumpa lagi dalam siri yang akan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam.